Dia jujur diri. Maka kita dengar ada kakak Umar Al-Mazrum Suleiman Bakar. Umar gosok. Punya doktor akan dia tu. Sebabkan dia mengalak-alak dia lupus nak pada apa. Terbakar Umar. Itu doktor itu tak jadi. Begitulah seorang umat Islam tidak akan lenyap daripada muka bumi ini hinggalah sampai pada masa yang dikehendaki oleh Allah. Maka pada masa itu Allah akan mematikan semua orang-orang Islam dengan tiupan angin yang mematikan jiwa yang beriman, dan yang tinggal setelah itu hanyalah orang-orang jahat atau orang kafir. Maka pada saat itulah akan berlaku hari kiamat. Maknanya itu orang kata orang baik-baik ni umur tak panjang. Orang baik-baik ni umur tak panjang. Tapi kita ni panjang lagi. Bukan namanya umur panjang tak baik. Dan panjang pun kita bukan panjang sangat umur. Memang 60-70 lah. Yang panjang macam orang tengah ni umur kunduk 100 lebih. Dia nikah 37 tahun. Boleh juga tu. Dia dapat pula. Maknanya isteri tu suami muda, dia mesra pula. Dia benar pula suami nak kahwin malam di Takesok. Sebab dia kata mungkin bila tua nak kita baru cita kan. Suami tak nak pula. Yalah ya, isteri muda comel pula. Cerai pula. Cerai tak basah. Ini maknanya selatan manusia. So, itu Allah beritahu. Bila dunia ni habis, orang-orang baik dan salah tinggal jahat, tidak ada keberkatan di atas dunia. Ada berkat lagi lah, semua jahat. Sebab itu kita, bila masyarakat kita ataupun jenayah banyak, benda-benda yang jahat banyak, kita pun tak duduk. Datang dengan motor, ya, kemudian motor kan hilang motor. Datang kereta, kena curi, kena rumah. Datang gasol hilang. Datang kereta-kereta jahat. Kenapa banyak sangat orang jahat? Bila orang jahat ramai, kita pun jadi susah hidup. Dan bila orang-orang baik semua tak ada, Allah akan turunkan. Akan turunkan ataupun akan musnahkan dunia. Sebab itu, Maghrib malam kita beritahu, Allah selamatkan kita ni kerana kita masih ada golongan-golongan yang memakmurkan rumah-rumah Allah. Rupanya tuan-tuan, kita datang ke masjid, memakmurkan masjid-masjid surau-surau, inilah benda yang sangat disayang oleh Allah. Dengan sebab tak ada golongan ni lah Allah jaga yang lain. Jaga yang lain. Apatah lagi dalam hadis kursi disebut syuyuh rukam al-baha'in rukam wal-fah wa'atwas. Maksudnya ada lagi orang tua yang datang ke masjid, ada lagi penatang yang makan rumput-rumput, ada lagi anak yang menyusu susu ibu dia. Dengan sebab ada tiga ni, Allah masih sayang kepada makhluk atas dunia. Kalau tidak, Allah kata, lama dah hancurkan dunia. Itu tuan-tuan, hadis yang diingat oleh Nabi ini ialah tentang supaya kita istiqamah berpegang teguh dengan ajaran agama Islam yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kerana dengan kita berpegang teguh dengan agama inilah kita akan menjadi golongan-golongan yang berjaya, kata Nabi. Bukan setakat berjaya semasa kita di dunia, tetapi sampai ke alam yang lebih jauh lagi, alam barzakh, alam akhirat yang kekal abadi selama-lamanya. Jadi sekadar bersedialah untuk orang ini. Mudah-mudahan sedikit banyak yang kita kongsi ini dapat memberikan kebaikan kepada semua. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allah.